Selamat datang di channel Petani Sukses Dairy. Ya, sebelum melanjutkan menonton video ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini. Ya, inilah dia informasi harga jual hasil pertanian dari petani ke agen atau ke pengumpul pada Rabu, tanggal 30 November 2022 di Pajak Sidikalang dan di Sidikalang sekitarnya. Kopi Arab Super 34 per kilo, kopi Arab Super 34.000 per kilo, kopi Robusta 28.000 per kilo, timun mentimun 4.000 dan 5.000 per kilo, ubi talas suhat Rp1.000 per kilo, ubi jalar com 3.000 dan 4.000 per kilo, ubi jalar Jepang dan Taiwan 3.000 dan 4.000 per kilo, ubi jalar Cilembu 3.000 per kilo, tiung terung Belanda 8.000 dan 10.000 per kilo, jagung pipil kering 3.400 per kilo, jagung manis 4.000 per kilo, jeruk manis 9.000 per kilo, sayur putih Rp700 per kilo, sayur botol Rp2.000 per kilo, bawang merah Rp14.000 per kilo, bawang gembung Rp5.000 per kilo, dan sup Rp5.000 dan Rp6.000 per kilo, bawang pre Rp6.000 per kilo, bawang batak Rp8.000 per kilo, jahe putih Rp3.000 dan Rp4.000 per kilo, sayur pahit Rp2.000 per kilo, sayur pahit lotus 2,5 per kilo, jengkol kupas 10.000 per kilo, pete pote 16.000 per satu ikat, tomat super 4.500 dan 5.000 per kilo. Ya, tomat super 4,5 dan 5.000 per kilo dari petani ke agen toke pengumpul tomat. Tomat super 7.000 per kilo dari agen toke tomat ke pedagang pengecer. Tomat super 9.000 dan 10.000 per kilo dari pedagang pengecer ke konsumen pembeli. Beras merah lokal yang sudah bersih 200.000 per 10 tumba satu kaleng dari pedagang pengecer ke konsumen pembeli. Beras putih lokal IR64 yang sudah bersih yang sudah ditampi 190.000 per 10 tumba satu kaleng dari pedagang pengecer ke konsumen pembeli. Terung boga 3.000 dan 3,5 per kilo. Tauge 6.000 per kilo dari petani ke agen toke pengumpul. Tauge 12.000 per kilo dari pedagang pengecer ke konsumen pembeli. Terung hijau tauco 3,5 per kilo. Ya, terung hijau tauco 3.500 per kilo. Apokat alpukat super 6.000 per kilo. Kentang kuning super 6.500 atau 6,5 per kilo. Ubi kayu 1.000 per kilo, jelok labu kuning 2.000 per kilo, andaliman tuba 125.000 per kilo, arcis 13.000 per kilo, buncis 2,5 dan 3.000 per kilo, brokoli 5.500 per kilo, bunga kol 5.500 per kilo, sayur kol bulat Rp700 per kilo, tunas kol 2.000 per kilo, kacang panjang 2,5 dan 3.000 per kilo, wortel 3.000 per kilo, cabai hijau 10.000 dan 12.000 yang super, cabai rawit 28.000 dan 29.000 yang super, cabai merah 17.000, 18.000 dan 19.000 yang super, cabai hijau 10 dan 12 yang super, cabai rawit 28 dan 29 yang super, cabai merah 17, 18, dan 19 yang super. Ya, semoga informasi harga jual hasil pertanian ini bermanfaat bagi kita semua.